menapaki jalan yang berliku dalam tiap langkah untuk bisa terus berlabuh di antara era yang terus berkembang. Waktu terus berlalu meski duniamu semakin sempit, namun semangat dan keteguhan selalu hadir dalam tiap langkah. 87 tahun kau turunkan Indonesia ini tanah dalam melakukan seni tradisi di negeri ini. Kesenian tradisi yang masih eksis di antara gerus modern yang terus menggerus negeri ini. Nyalai kecil yang terus menyala sebagai nur cahaya yang selalu menghantarkan tiap langkahmu dalam terus menggapai asa untuk terus berlabuh di bumi ini sampai akhir jalan. Wayang orang Lesti Bando Mofo Perban, teruslah tempatkan sayap. Sebagai tunggak budaya yang mencerminkan jati diri bangsa. Sungguh terlihat tanganku berdikiti. Lihatlah kami, generasimu siap dengan meneruskan perjuangan. Untuk itu mohon berkenan untuk ke panggung, Prof. Handono, mohon.
Gunakan, manfaatkan, dan tentunya akan berbeda mungkin
tontonannya dan sebagainya. Kalau di sana sudah selalu dilakukan wayang kulit Jumat Kliwonan. Jadi Jumat Kliwonan itu tetap ada perdana, sehingga kita tetap akan punya gedung Inarto Sabdo. Jadi itu tetap bisa dimanfaatkan, tetapi gedung ini juga bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari kegiatan. Sekali lagi kami matur nuwun perdana, kemudian juga para seluruh pembina, pengurus, dan juga para penonton, Bapak Ibu sekalian, Prof. Sripur, dan juga sangat luar biasa, sehingga insya Allah kita akan tetap bisa melihat sejarah wayang orang ada di TGRS atau khususnya di Semarang, karena sebenarnya kami juga punya tempat-tempat yang lain yang bisa dimanfaatkan, baik di Taman Indonesia Kaya maupun di Kota Lama Semarang. Sekali lagi, atur nuwun para seniman yang sangat luar biasa, para tokoh-tokoh, para neogo, mohon maaf hari ini gak boleh kudut, dan para penonton semuanya, para bapak ibu yang berkenan rawo pada malam hari ini, dan sekali lagi tepuk tangan untuk banyak orang yang kita tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santio. Ibu mohon berkenan untuk potong tumpeng. Perjalananmu penuh warna dan dinamika.
mencipta lukisan kemasan dalam cerita yang bersemayam di dalam tiap tantangan menghadapi era yang terus berkembang. Namun semangatmu untuk bertahan selalu membawa kemewahan. Kini seiring waktu yang terus bergerak, jiwa dan semangatku takkan pernah pudar. Bagai tetes kebun pagi yang selalu menyapa bersama sang mentari, Ngesti Pandowo, baktimu takkan pernah sirna di bumi pertiwi. Amin, amin, amin. Untuk Bambang Warso, Ngesti Pandowo, ikan pake itu ugi tansah sakit lestari langit dumiki akhir zaman. Amin. Amin. Inji kagum mawon. Kalau ini pun kualitas tuh mawon. Mungkin untuk kepada ini pun Profesor Dr. Insinyur Sri Mulyono KSMP, panggas jumpun, lansama kita pun paringaken dumateng sutradara pagelaran dalu menika Mas Om Kecukja Budili. Monggo. Thank you.